Bang, ke belasan tersangka ini dalam perkara apa aja, Bang? Ya, baik. Bisa kita jelaskan bahwa kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 12 tersangka kasus 3C, curat, curas, curanmor, ya. Dari ke-12 tersangka ini, mereka melakukan di 10 TKP, ya. Macam-macam TKP di wilayah Palembang, ya. Kemudian dari ke-12 orang tersangka ini ada beberapa barang bukti yang kita amankan. Di antaranya 4 unit kendaraan sepeda motor, ya. Kemudian 4 buah handphone, 1 buah pompa air, kemudian ada 1 buah kompor gas dan lain-lain, ya. Bisa dilihat di depan rekan-rekan, ya, media, ini ada barang bukti yang kita amankan dari tersangka, ya. Kemudian dari ke-12 orang tersangka ini ada beberapa tersangka yang kita lakukan tindakan tegas karena yang bersangkutan berusaha melarikan diri, ya. Sudah? Ada yang DPO, Bang? Berapa? DPO? Ya, dari ke-12 orang tersangka ini ada satu orang yang daftar pencarian orang, ya. Kemudian kita lakukan pengembangan dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan ada 4 yang merupakan residivis, ya, yang kita amankan sampai dengan 12 tahun paling lama. Berapa? 1, 2, 3, 4, ya. 4 orang. Bukan, enggak pernah. Enggak pernah, Dek. Enggak pernah. Kalau ada ngerti residivis keluar penjara. Masuk penjara.